Mbok busungan dan sana, negara etam Indonesia ini memang terkenal dengan segala macam rempah-rempahnya. Makanya, karena kekayaan rempah-rempah etam ini, mola Indonesia waktu dulu tuh jadi incaran kerawan penjajah tegak penjajah Belanda. Rempah Indonesia yang paling terkenal tuh pemedas habang. Pemedas ini rasanya pedas ngan panas. Makanya jadi terkenal beneh di negara-negara Eropa. Nah, di Indonesia juga sebenarnya pemedas ini dijadikan urang sekan bahan molah minuman kesehatan. Di Jalan Sukun, RT 13, RW 5, Desa Lewaduri Ilir, Kecamatan Lewajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara, ada seorang urang bini, Ibu Endang Nurani nama Sida. Sida ini ada molah pemedas habang, jadi minuman kesehatan, wedang jahe instan namanya. Di rumah Bu Endang ini, kami bubuhan sekitaran etam dibawa Isida melihati molah minuman berbahan pemedas itu. Jahe merah, gula merah yang sudah, ini gula merah yang sudah direbus jadi ini. Ada gula pasir, serai, sama kayu manis. Mulanya pemedas habang dibasuh bersih-bersih, dikopek kulitnya, lalu diparut. Dah pupus diparut, hasil parutan pemedas tadi diperas dengan ditapis di ala airnya. Habis itu siapkan sogon, sekan masai air pemedas. Lalu dicampuri dengan gula habang, gula pasir, ngan kayu manis. Sini kasih habis ini gula. Gula merahnya. Kemudian tambahkan serai sama kayu manis. Dah segalanya dicampur di sogon, baru dimasai sambil digodak terus kurang lebih 4 jaman. Air pemedas dengan segala campurannya tadi jadi kering, jadi bubuk kasar. Dah kering amun ndak mualah bubuknya jadi halus beneh dengan lembut, bubuk kasar pemedas itu tadi di blender lagi. Habis di blender, baru diayak, biar hasilnya jadi bubuk yang lembut. Dah diayak, baru dibungkus pakai bungkus plastik atau pakai toples. Isinya kurang lebih 1.500 gram. Bu Endang berjual minuman pemedas habangnya atau wedang jahe instannya, amun yang bertoples Rp25.000. Tapi amun yang berbungkus plastik cuma Rp20.000. Minuman pemedas polahan Ibu Endang ini cukup terkenal juga. Yang beli ini cuma orang Tenggarong atau Samarinda Maha, tapi juga orang-orang Tumaten Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Usaha yang ditogoli oleh Bu Endang ini beneh-beneh datangkan hasil sekan sida sekeluarga. Sida mulai minuman pemedas habang ni dah tumatan tahun 2014 sampai ke wayah ni. Selesai nimbang. Inilah jahe merah instan buatan Ibu Endang Nurani, Jalan Sukun RT 13, Loduri Ilir. Siap menikmati jahe merah instannya.